Berbagi sobat, biar sobat mancing juga, bukan tidak tahu, tahu cacing itu juga umpan, tapi ini caranya. Sementara ini sudah hilang. Apa ini? Ini hasilnya sobat. Cacing kita masih ada, cacing kita masih di mulut ikan sobat. Enam kilo. Assalamualaikum sahabat mancingku semua, sahabatku, saudaraku, masih tetap seperti biasa sobat melakukan pemancingan hari ini. Tapi yang paling utama bukan mancingnya sobat, yang mau kita perlihatkan bagaimana cara menusuk cacing ke mata pancing kalau dimakan ikan biar dominan nyangkut. Ini caranya sobat, perhatikan ya. Oke sobat, sengaja kita gunakan atau kita praktekkan di lapak biar sahabat mancing tahu semua. Cacing yang saya gunakan, mohon maaf ya sobat, jenis ini sobat, jenis cacing susu. Ini dia sobat, cacing susu. Kita coba tutorialkan, walaupun hanya sekedar nusuk pancing, tapi sahabat mancing jangan silap, harus tahu bagaimana caranya. Ambil dari kepala, ujung kepala, tusuk, tarik cacing sebisanya sobat, sepadat mungkin. Gunakan mata nomor 5 sampai nomor 7. Nah, tusuk terus. Setelah padat begini sobat, pegang pancing dengan jari tangan, pegang pancing, tarik cacing sampai hingga ke benang. Ini benang pancing kita sobat. Sampai hingga ke benang sobat. Yang satu lagi demikian juga, sengaja kita buat mata 2. Biar sahabat mancing, biar lebih cepat kita mentutorialkannya, biar sahabat mancing tahu semua. Kita tusuk kembali, mata nomor 2, tap. Tusuk, ini usahakan mata nomor 2 lebih kecil, atau mata yang di atas lebih kecil. Itu pun kalau kita menggunakan 2 mata kail sobat, di tempat yang tidak banyak sangkutan. Tapi kalau banyak sangkutan, tak usah, usahakan 1 mata saja sudah cukup. Tarik kembali ke benang. Ini dia sobat. Ini dia sobat. Jadi dua-dua cacing kita sudah sampai ke benang. Sementara mata kail kita di bawah ini ya. Nah ini. Ini mata kail kita sobat. Karena ikan itu tetap makan dari bawah. Karena dia merasa ini cacing semua, gelap semua. Nah ini dia caranya sobat. Baru kita lempar di mana lapak kita biasa mancing. Ini mata 2, tengok rangkaiannya nanti ya sobat ya. Lihat rangkaiannya di tutorial kita sebelumnya. Rangkaian mata 2 tanpa jundet. Ini dia sobat. Lihat di mantul mancing tulang. Nah, kita coba kita lempar yang sudah kita isi cacing sobat. Bismillah. Oke, jadi. Dan ini biasanya tidak berlama-lama. Kalau dimakan ikan dia nyangkut. Nyangkut di mulut ikan maksudnya sobat. Maksudnya gitu seterusnya. Dan apabila nanti sahabat mancing kurang paham, di tengah perjalanan video kita saksikan sobat. Kita akan ulang kembali. Kita mulai saja sobat pemancingan kita. Salam kompak, salam satu hobi, salam keluarga, salam sahabat Horas. Oke sobat, setelah kita tusuk semua cacing dengan cara yang tadi sobat, ternyata pancing kita sudah pada dimakan. Sap. Alhamdulillah lumayan sobat. Lumayan 4 jari. Mantap. Cacing kita masih ada sobat. Cacing masih ada. Langsung kita lempar sobat. Langsung kita lempar, tidak usah jauh-jauh. Dekat-dekat saja. Kita masukkan ini sobat. Kita masukkan ini. Kita benarkan. Kita benarkan sesuai dengan kedalaman air. Pas. Setelah pas begitu, ini pun sudah dimakan. Ini sobat. Alhamdulillah. Ini karena dikokop umpannya sudah habis sobat. Bahkan ini pun sudah dimakan sobat. Sap. Ini sobat.
Ini sahabatku, ini. Ini dia buktinya. Cacing yang kita tusuk sampai ke benang. Kita ambil dulu sobat. Kita masukkan. Sudah macam dipasarkan sobat. Tinggal milih kita. 4 sekilo, 5 sekilo, 6 sekilo. Wow. Alhamdulillah, habis umpannya habis sobat. Kita isi kembali, jangan lama-lama. Tusuk dari dekat kepala sobat. Tusuk terus. Sudah sampai 2/3. Cacing tarik ke benang. 2 mata kita bikin. Kita hajar ikannya di sini. Tapi dengan catatan, misalnya pancing yang paling bawah ini, pancing yang bawah ini, kita bikin nomor 6. Tapi yang atas ini, kita bikin nomor 3. Nah, jadi 2 mata pancing rangkaian tanpa jundet. Kita lempar terus sobat, di mana lokasi kira-kira ada ikannya. Tak lama-lama sobat, tak main lama. Sementara ini pelampungnya pun dah hilang. 2. Tapi sedang sobat, sedang. Jadi alhamdulillah lah heboh kita sobat. Umpan masih utuh. Umpan masih utuh. Hanya kita selipkan sedikit lagi ha. Yang atas juga umpan masih utuh. Kita angkat semua. Kita buang lagi ha. Gak usah jauh-jauh sobat, di sini saja. Tidak perlu jauh-jauh. Di kokop, tak lama di kokop. Mantap sahabatku, mantap. Ikuti tutorialnya. Tidak menunggu lama sobat, tidak menunggu lama. Ini dia cacing sobat. Ini cacing. Ini mata kita, mata nomor 5. Kita tusuk cacing. Nah, ini sobat. Kita tusuk terus, kita tusuk. Cacing kita tarik sampai benang. Nah, ini dia sobat. Nah, ini nggak ada cerita lepas. Karena ikan makan dari bawah. Kita bikin satu lagi, mata duanya. Mata yang lebih kecil, yang bagian atas. Nah, perhatikan ya sobat. Sementara kita baru bikin tutorial, pancing kita sudah dibawa-bawa itu sobat. Tarik ke benang. Inilah rangkaian sobat. Rangkaian ampuh. Rangkaian mata dua tanpa jundet. Ini kita lempar kembali sobat. Sementara itu kerjaan kita sudah dibawa-bawa. Berbagi sobat, biar sahabat mancing juga bukan tidak tahu. Tahu kalau udah cacing itu juga umpan. Tapi ini caranya. Sementara ini sudah hilang. Apa ini? Ini dia hasilnya sobat. Cacing kita masih ada. Cacing kita masih di mulut ikan sobat. 6 kilo. 6 kilo. Oh, alhamdulillah. Kita ambil yang besarnya dulu. Baru sekitar 30 menit, ikan kita sudah lumayan sobat. Karena banyak yang enggak kita upload. Banyak yang sempat enggak kita upload. Karena bikin persiapan. Langsung mancing. Sementara ini apa kabar? Ini pun sudah dimakan sobat. Sudah dimakan. Sudah dimakan sobat. 4 jari. Alhamdulillah. Heboh kita heboh. Umpan masih utuh dua-dua. Tanpa jundet. Kita tinggal ngelempar kembali. Perhatikan ya sobat. Ini sengaja kita bikin batu besar. Di ujung. Karena airnya ini sebelah sana ngalirnya deras sobat. Tinggal nunggu. Tidak ada menunggu lama. Kita isi kembali, kita jatuhkan. Di sini aja sobat, nggak usah jauh-jauh. Itu apa kita jauh-jauh? Sementara lokasi kita sudah bikin granat kita tadi sobat. Lihat tutorialnya, lihat video kita sebelumnya ya. Kalau hanya bikin granat, habis waktu kita sobat. Tapi perhatikan video kita sebelumnya. Cara mengumpulkan ikan agar mudah dipancing. Begitu cara kita menusuk cacingnya, ikan kecilnya itu agak payah dapat. Asal bergerak ikan, pelampung disesuaikan sobat. Sama berat batu. Sudah hilang sobat.
sedang sobat, kita angkat. Tinggal jatuhkan kembali sobat. Tak lama dimakan, tak lama dimakan. Gimana macam milih ikan di pajak. Kalau udah cocok caranya, tepat lokasinya, nah, kita bagaikan memilih ikan di pasar ikan. Gimana kita mau istirahat sobat, asal jatuh ikan. Sementara pelampung kita yang di kiri-kiri ini juga sudah hilang kemana. Wah, walaupun kecil tapi ikan sobat. Angkat terus. Masuk terus. Kita kasih umpan cepat-cepat. Tusuk cacing. Tarik hingga benang pancing. Heboh kita. Heboh nggak gena-gena. Tapi baru sebatas nilai yang kita dapatkan. Kita lempar kembali. Kita lempar di mana aja suka. Mau di situ terserah. Yang penting di mana air di situ ikan. Ini pun sudah dimakan kayaknya. Sap. Ini sobat. Alhamdulillah. Sementara pelampung yang ini sudah hilang. Yang ini sudah hilang. Ikan kita baru mancing. Ikan kita sudah banyak sobat. Sudah lengket sobat, sudah lengket yang itu. Kalau bisa kita biarkan sampai dua ekor isinya. Yang ini sobat. Sementara ini jangan kita gantung, kita buang terus. Jangan lama-lama di tangan. Kita mau cari ikan. Dekat-dekat saja sobat. Ini kita bikin di sini. Sebenarnya kita termasuk rakus. Satu joran aja atau dua joran saja kita sudah heboh ini. Ini sudah ada sih. Ini sobat. Alhamdulillah. Gemuk-gemuk sehat. Namanya ikan sungai. Kita jatuhkan kembali. Nggak usah jauh-jauh. Di sini saja. Itu apa jauh? Ikan di dekat kita. Nih, ini sudah dimakan sobat. Jauh dekat hantam terus kalah. Ini kita buang. Sementara yang di depan kita sudah dimakan sobat. Gimana caranya? Biarkan saja dulu. Biar dia yang lengketkan sendiri. Macam di pajak ikan. Kita masukkan. Telat tusuk, tarik ke benang, lempar langsung makan. Tidak perlu tidak ada main lama-lama. Ini sudah dimakan. Walaupun kecil, kita hajar terus. Biar cepat-cepat kita lempar. Kalau cacing keuntungannya di situ sobat. Umpan tidak serta-merta habis. Kalau ikan lagi galak, sedikit pun cacingnya masih digas terus. Jangan sampai ngopi pun kita tidak sempat hanya gara-gara mancing. Itu yang paling perlu. Kita coba ngopi sebentar. Mumpung lagi ikan, diam. Dimakan itu sobat. Itu sudah dimakan pancing kita. Kita biarkan aja dulu. Kita ngopi sebentar sobat. Kita nikmati pinggir kali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberi sehat, sahabat mancing semua diberi sehat. Kita selamat dunia akhirat. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bismillah. Nikmatnya. Nikmat Allah. Baru sedikit dikasih nikmat, sobat, sudah sangat sedap. Alhamdulillah. Nampak sobat, pelampung kita hilang semua sobat. Nah ini putar-putar, ini dulu kita sap. Merah dua-dua sobat. Rangkaian mata dua, bawa anak dia sobat. Bawa anak, seiring sejalan. Alhamdulillah. Kita ambil yang besar dulu. Jangan sampai lepas sayang. Jangan lama-lama. Walaupun miring pelampung kita semua, kita isi umpan. Tarik satu, ngangkat satu. Tarik satu, ngangkat dua.
Sini aja sobat. Di mana dia makan tetap di situ kita lepaskan. Sementara ini pun sudah dimakan. Sap. Satu ekor kecil jadilah. Tidak terlalu baby sobat. Masih ada 3 jari. Baru kita buang sudah dimakan sobat. Baru kita buang sudah joget semua. Di mana kita ini? Tangan cuma 2. Tangan kita cuma 2. Alhamdulillah, Allah memberi rezeki. Rab, kecil sobat. Kecil. Hitungan detik sobat. Sementara yang joran panjang kita pun sudah goyang-goyang terus ini. Jangan-jangan sebelah kanan kita sudah pada goyang terus. Kita biarkan. Ntar lagi kita gimbal. Yang sebelah kiri pun sudah dimakan. Gimana kita ini? Jatuhkan aja. Tarik dulu ini. Tarik dulu ini. Ini sobat. Ini sobatku. 2 ekor lagi. Kita gas terus. Macam beli ikan di pasar ikan sobat. Umpannya habis. Terlalu lama kita bikin. Ini pun sudah hilang. Ini pun sudah hilang. Badan sobat. Oh tidak dimakan. Cuma kena sirip lagi. Kaki badan pun sudah berlumpur semua. Gak apa-apa. Yang penting ikan makan. Isi umpan langsung gap. Gak usah lama-lama. Kita masukkan lagi. Sebentar saja kerambak kita sudah banyak isinya sobat. Lumpur. Ini sudah hilang. Berat. Angkat terus sobat, angkat terus. Kita masukkan kembali. Ini pun sudah dimakan. Sementara ini baru mau kita buang kembali. Situ-situ aja sayang. Nggak usah jauh-jauh. Oke, kita lempar lagi sobat. Kita lempar lagi. Pelampung yang di muka kita ini goyang-goyang. Apa ini sobat? Sap. Kasar nih sepaknya. Kasar nampaknya ini. Hampir setengah kilo sobat. 5 jari. Megangnya pun harus gini lah. Tak dinyala sobat yang di muka kita yang dihajar. Baru sebentar kita di sini. Ini pun ada sobat. Tapi kecil sobat, kecil. Kecil. Jadilah. Yang penting jatuh ikan sobat. Ikan. Biar enak kita buang kembali. Situ saja. Tahu saja jauh-jauh. Asal di air. Kerekan kita pun sudah pada berlumpur semua. Oke sahabatku, kita lanjut terus keseruannya. Walaupun sudah mulai panas. Tapi kalau ikan masih mau makan, kita gas terus. Yang dekat saja pun sudah teleng. Sap. Ini dia keseruannya sahabatku. Alhamdulillah. Kita pun sudah mulai puyuh. Ikan kita sudah bunyi dan banyak. Hanya manting sebentar. Ini pun sudah dimakan kayaknya. Ini pun sudah pada jundet. Alhamdulillah sahabat. Alhamdulillah. Sudah diputar-putarnya batu kita. Alhamdulillah. Jadi goyang-goyang lagi sobat. Sudah digoyang-goyang lagi ini yang dekat nih. Angkut pula. 2 ekor. Kita angkat aja terus. Alhamdulillah. Ini pun sudah digoyang. Kita masih buka ini sudah diuncel-uncel sobat. Kita masih buka. Yang satu lagi sudah digoyang-goyang. Yang jauh pun sudah hilang. Apa ini? Sedang sobat, sedang. Kita gas terus. Sedang pun jari. Kita masukkan.
Kerambak kita sudah berat. Sementara ini pun sudah digoyang-goyang. Alah, kecil sobat, kecil. Gak apa-apa. Tiga jari kita angkat aja. Kita buang kembali. Umpan masih ada. Main cepat. Heboh. Heboh tak tentu halah. Baru jatuh kan udah dimakan lagi sobat. Alah, kecil lagi sobat. Belum layak kita bawa pulang. Heboh kita ini. Dekat, lempar saja dekat-dekat. Kita mainkan lagi. Oke. Telepon sobat. Assalamualaikum, Ma. Makail, Ma, makail. Halo, Ma. Ini, Ma. Oh, halo, Ma. Kirip salam dari bawah, Ma, dah. Kirip salam di bawah. Cepat-cepat malam. Oh. Waalaikumsalam, Bu. Mabia, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu, sehat, sehat. Halo, Bu, halo. Makail. Halo. Sehat, Ma, Bu, dah? Halo, halo. Halo, Bu. Amin. Halo, Bu, halo. Halo, Bu. Waalaikumsalam. Ikat pun dapat, sobat. Mamak nelpon, gabus bluetooth. Sambil nelpon, inilah tuahnya omak, sobat. Omak nelpon dari kampung, ikan pun tak berhenti makan. Kalau sudah mamak yang nelpon, tidak peduli kita semua, sobat. Itu nomor satu di hidup nih. Mama itu nomor satu. Walinya Tuhan, sobat. Alhamdulillah masih ada dia. Panjang umurnya, sehat ya, sobat. Sehat, alhamdulillah. Sambil nelepon pun ikan makan terus. Tak ada dikasih ampun kita. Tak dikasih ampun kita, sobat. Tak dikasih ampun. Luar biasa. Oke sobat, karena cuacanya hanya mengancam-ancam, kita hajar aja terus dulu. Bismillah. Habis kita. Digoyang semua. Pantang letak ini pun udah tidur sobat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umpan masih ada. Kita lepaskan cepat-cepat. Kita letakkan cepat-cepat. Sementara ikan kita sudah sangat banyak. Kalau ukuran mancing, sobat. Ukuran mancing. Ini mana pelampung kita lagi nih? Alhamdulillah. Ikan kita sudah sangat banyak, sobat. Heboh kita dibuatnya. Macam beli ikan di pasar saja. Hanya 1,5 jam sudah berapa kilo, sobat. Umpan kita habis, kita isi lagi, tarik ke benang kembali, sobat. Perhatikan saja. Semoga sahabat mancing juga berhasil dalam memancing. Goyang tub. Sobat, pelampungnya teleng. Sap. Jundet sobat, jundet, jundet. Apa ini sobat? Apa ini sobat? Alhamdulillah sobat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gabus bluetooth sama nila 2 ekor sobat. Nilanya dulu kita kerjain. Udah sempat lemas deh sobat. Sudah sempat lemas. Baru sebentar kita di sini, ikan sudah cukup banyak sobat. Kiranya ini kita gulung aja sobat. Sudah cukup dulu untuk hari ini. Tak perlu kita rakus-rakus. Ini saja sudah cukup.
Ikan enak, gabus bluto. Masuk lagi. Ikan kita. Ini pun dimakan, sobat. Ini pun hilang. Dua ekor lagi, sobat. Dua ekor lagi. Oke, sobat. Hari pun sudah menjelang zuhur, sobat. Matahari sudah mulai nampak, tapi mendung. Kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Oke. Mantul, mancing tulang. Walaupun sebentar kita di sini, sobat. Tapi ikan yang kita dapatkan. Ini, sobat. Ada sekitar 3 kilo, sobat. Campur. Sekitar 3 kilo, tapi campur bau ikannya. Walaupun sebentar, sobat. Tapi macam kepajak sebentar kita beli ikan. Oke. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat tinggal lah, Pak. Selamat tinggal.